Sabang, Sabang Cibinong itu 2,5 bensin. 2,500 ya, 2,500. Gila loh, dari Sabang ke Cibinong 2,500. Yo, balik lagi di channel gue. Sekarang gue lagi di rumah teman gue lagi, di rumah yang sama. Jadi hari ini gue lagi pengen nge-review salah satu motor yang stylenya itu tailook, cuman ini tuh udah motornya tuh udah kemana-mana. Jadi ini motor ini. Ini ada X-Max. Jadi sini bro, apa nih? Bro, ini adalah pemilik motornya ya, bro Febi. Jadi kali ini gue pengen nanya modifikasi-modifikasi yang udah ditempelin di motor ini ke bro Febi. Yaudah nih, sekarang gue mau nanya nih, gue bro Febi jelasin apa aja yang udah dimodifikasi, udah ditempel-tempel di motor ini. Didandanin lah, bro. Dirubah lah bukannya. Nah, udah dirubah. Gua awal-awal sih gua modifnya dari shield dulu, terus windshield ganti yang pendek, tadi kan yang panjang banget kan, yang motor guling kan, ya sebenernya tinggi banget tuh di bawah bapak. Tapi ini kan kalau yang standar bisa naik turun kan? Enggak, yang itu bisa deh, bisa, cuman dia manual masih rubah dari baut ke baut. Kalau yang satu lagi kan merek lain, ya udah naik turun otomatis. Nah kalau X-Max dia ya, masih manual. Makanya gua rubah windshield yang pendek, terus gua rubah lagi ke Sion. Kan aneh itu kalau misalkan windshield pendek, Sionnya tinggi banget. Nah gua pakai yang pendek, sejajar. Sejajar dan nggak terlalu tinggi banget lah. Terus gua mainin part-part kecil aja yang ke karbon. Oh ya ini ada apa sih namanya, aksesoris karbon karbon. Itu apa lagi? Kaki-kaki gua pakai RCB. Oh iya, ini SB5. Shockbreaker ini RCB nih. RCB SB5. Oh, ini kasih ini ya? Apa ini? Ini pakai sarung shock. Sarung shock. ID nama IG-nya ada tuh di. Itu apa lagi? Apa lagi ya? Ya, itu aja lah. Ini nih. Kecil. Oh iya, itu pakai knalpot WRX. Itu tuh ada yang nambah ternyata. Pinggiran pakai WRX knalpot. WRX yang itu apa? BB3 K2. Tadi di NMAX. Oh. Cuman gua rubah. Tapi masuk. Masuk. Rubah yang lain. Ya rubah pegangannya aja kan, kalau WRX asli kan dia Kaiman ya. Kalau ini ininya yang lensnya 61. Enggak, 50. Nah, 51. Iya, 51. Di sana ya. Terus gua rubah jok biar lebih empuk aja dari standar. Oh, ini joknya enggak ada ini kan standar? Enggak ada. Jadi kosong aja. Lebih dari itu lebih keras ini. Jadi aja jadi lembut. Oke, ini gua pakai spion merek Prizoma. Jadi itu apa lagi? Di bagian mesin gitu? Mesin masih standar, paling main di CVT lah buat stop and go lah ya. Kalau lemot banget kan biasanya kalau ini modif-modif lah ya. Pengereman gitu? Pengereman masih standar. Standar ya? Mungkin gue mau nanya proyek ke depan untuk motor ini mau di apa sih misalnya? Ditambahin apa gitu? Oh, tambahinnya mungkin gue cat ulang lah ya. Kalau ini udah kusam banget, ini udah kebakar matahari. Banyak juga ya, makan balik juga. Mungkin mau ngecatnya di mana ini? Oh, itu sih ya saya ngecat sendiri. Oh, jadi ini punya ini nih, usaha sendiri. Apa nih? Coba sini ada namanya Geo Project. Iya, itu dia. Mungkin kalau ada yang ngecat, apa sih mau ngecat, bisa hubungin Bro Febin. Ya boleh, santai-santai. Jadi itu ada harga spesial. Boleh. Oh, iya. Mungkin ini kan motor ini enak banget sih buat touring ya. Jadi mungkin untuk pemakaian motor ini, Bro Febi ini udah dipakai kemana aja gitu? Ya
jauh ini sih, ini motor keliling Jawa udah. Terus tahun kemarin bulan Juni lah ini ke Aceh 1 km. Udah pernah ke Aceh ya, Pak? Ke Aceh nih. Ya, motor. PP pulang pergi. Oh, berarti lah ya. Kira-kira nih. Untuk pemakaian ke Aceh ini motor boros enggak? Soalnya kan 2,5 silinder. Ini motor gua kira awal-awal pas jalan tuh boros banget. Pikirannya kan wah nih estimasi bensin benar-benar wah pasti boros nih kalau bensin. Ternyata dibandingkan NMAX lebih irit ini dibandingkan NMAX. Buat jarak jauh ya, buat touring ya. Lebih irit ini, lebih irit 150.000 dibandingkan NMAX. Makanya 150.000 bisa beli makan. Oh, berarti lebih irit ya? Lebih irit. Pokoknya gua PP bensin itu Cibinong Sabang Cibinong itu 2,5 bensin. Lebih dari 500? Ya, lebih dari 500. Gila lu, dari Sabang sampai Cibinong lebih dari 500. Itu emang lumayan juga ya? Lumayan, irit. Ya, karena irit kenapa? Karena gak ada apa konstan ya, nggak kayak kalau mungkin kalau kita stop and go pemakaian dalam kota ya mungkin boros ya, karena dia emang akselerasinya lemot, mungkin kita butuh gas yang lebih ya kan. Iya. Tapi kalau touring kita mantang aja, kalau misalkan kita tuh yang enek ya enek agak full kita mesti gas tengah. Itu mungkin kelebihan motor ini iris. Berarti injeksi doang? Nah, dari itu injeksi itu nggak lama-lama amat sih perawatannya ini. Oh iya, ini motor NMAX ini tahun berapa ya? Tahun 2017. 2017 pembelian. Pembelian pertama apa sih sekolah? Maksudnya tahunnya. 2017. Pemakaiannya. Iya, pemakai maksudnya? Oh, motor ini keluar 2017. Beli langsung. Langsung beli. Jadi ini Sultan juga. Beralih lah dari NMAX ke sini. Upgrade ya? Upgrade aja. Oh iya, gue mau nanya. Mama, dikasih apa? Total modifnya berapa ya? Walaupun sedikit ya. Yang ini kan harganya juga lumayan nih, shockbreaker. Ya, mungkin ya di angka 10 juta lah. 10 juta gitu. 10 juta. 10 juta sedikit, apalagi udah head-on kayak dengan Max kemarin. Wih, jadi itu mah. 10 juta gitu. Oh iya. Ngomong-ngomong, Bro Febi punya pacar gak? Alhamdulillah gue satu. Oh berarti ini sudah hangat? Iya hangat ini. Sudah dingin kayak kemarin tuh yang Max. Itu mah udah edan tuh jomblo. Tapi dia ceweknya ada kota dia punya. Waduh. Satu boy berarti. Pake boy Cibinong. Pake boy Cibinong ya. Udah paling segitu aja ya, gue tanya-tanya Bro Febi, Sultan dari Cibinong. Yaudah, sekian dari video review singkat ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen video ini. Dan jangan lupa follow IG Bro Febi dan gue juga. Terima kasih udah kameramen. Dadah. Dadah.